بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على المصطفى وعلى آله وصحبه ومن والاه. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري والعقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي زدنا علما وارزقني فهما واسعا. Yang kami hormati Abi Jikubah, kemudian Abun Timakbara beserta Abi Muda. Yang kami hormati para jajaran Dewan Guru yang telah berhadir pada malam yang berbahagia ini. Dan yang kami hormati para Dewan Juri yang akan menilai kami nantinya ketika menyampaikan baik itu satu ayat daripada Allah Subhanahu wa taala, kemudian satu hadis daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Memperpanjang mukadimah, lebih baik al-fakir pada kesempatan malam yang berbahagia ini akan mengupas makna dari waktu adalah nikmat yang paling berharga. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berbicara tentang waktu yang mana telah disampaikan oleh penceramah tadi bahwasanya waktu ini tetap berjalan, detik maupun detik per detik, menit per menit, hingga jam per jam, hari demi hari telah kita lewati, kemudian minggu hingga bulan, hingga tahun, hingga abad lamanya. Tidak terasa kemarin kita baru hidup dengan umur yang 1 tahun, 5 tahun kita baru bisa berjalan, kemudian berngomong, kemudian berbicara dengan orang tua kita, kemudian 10 tahun baru kita mengenal apa yang diajarkan oleh orang tua kita, bagaimana kita salat, bagaimana kita mengenal Allah Subhanahu wa taala, bagaimana orang tua kita mengajarkan tentang ketauhidan. Itu tidak terasa. Sekarang rata-rata kita sekarang yang ada di dalam ruangan ini, ada yang berumur 20 tahun hingga 30 tahun, ada yang berumur dari 10 tahun hingga 20 tahun. Ini perasaan kita, kemarin baru kita masa yang sangat kanak-kanak sekali. Tapi saya teringat, Al-Fakir teringat, masa yang telah kita lewat ini tidak akan kembali lagi. Satu makalah Al-Fakir teringat, yakni lan tarji' an ayyamatil madat. Tidak akan pernah kembali waktu-waktu yang telah berlalu. Makalah ini bisa kita ambil sebagai iktibar bahwasanya waktu yang telah lewat, waktu yang kita telah tempuh, sekarang kita sudah kelas 7, sekarang kita telah kelas 6, kelas 5. 5 tahun kita di daerah ini menuntut ilmu agama, menuntut kitab kuning. Apa yang setelah kita dapatkan, ayyuhatullah? Mari kita renungkan waktu yang telah kita habiskan di sini. Apakah cuma tidur-tidur saja? Apakah cuma omon-omon saja? Apakah kita sudah bisa menghafal? Astagfirullah. Dari situ kita bisa mengambil pelajaran-pelajaran yang telah waktu itu bisa mengajarkan kita bahwasanya waktu itu sangatlah berharga. Dari pagi kita belajar,
hingga siang, hingga malam, hingga seterusnya. Maka ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerima satu wahyu dalam Al-Qur'an yang telah dibacakan juga oleh penceramah tadi di surah Al-Asr, yakni menjelaskan tentang bagaimana pentingnya waktu. Waktu wal asr, waktu banyak di dalam Al-Qur'an, banyak di dalam Al-Qur'an tersendiri dijelaskan bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita tentang waktu. Kita bayangkan sekarang hadirin, kita bermimpi saja tidak lama, sekitar 8 jam, tapi kita bisa mengelilingi dunia. Misalnya kita bayangkan hadirin, kita bermimpi, misalnya saya sedang berada di Banda Aceh, tetapi besoknya saya berasa berada di Amerika, misalnya seperti itu. Tapi ketika kita bangun di kehidupan nyata, pagi kita mengaji, kemudian mandi, itu sangat lama sekali kalau kita bayangkan. Tapi tidak terasa nikmat waktu yang telah kita habiskan untuk apa sebenarnya, teman-teman? Hadirin ayyuhatullah, mari sama-sama kita renungkan kembali waktu yang telah kita habiskan ini untuk apa saja. Menurut kalau orang Inggris mengatakan time is money. Kenapa orang Inggris mengatakan time is money? Karena mereka menganggap waktu itu adalah uang. Uang bukan segalanya, tapi segalanya butuh uang. Itu orang Inggris mengatakan. Itu orang-orang yang kita lihat, orang-orang sukses sekarang, pemilik Google, pemilik Twitter, mereka sangat mengatur waktunya. Maka syarat ataupun marilah kita mengingat dari Al-Fakir sendiri, mengingatkan kepada Al-Fakir tersendiri, begitu juga kepada para hadirin, mari kita prepare waktu kita. Waktu itu adalah seperti bedak. Al-waktu kasayyid, kata orang Arab, waktu itu seperti bedak. Kalau kita tidak bisa memprepare waktu kita, maka bedahlah, waktu itulah yang akan melukai kita sendiri. Satu ayat, satu surah yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah, yakni surah Al-Asr, surah yang ke-103 yang berjumlah ayatnya 3 ayat. Dan surah ini diturunkan di Makkiyah, dan disebut dengan surah Al-Makkiyah, menjelaskan bahwa faedah daripada ayat ini sangatlah luar biasa. Bahkan seluruh keilmuan, apabila kita menguasai surah ini, maka ilmu-ilmu tentang dunia dan akhirat insyaallah sudah tercakup di surah ini. Ada satu hadis juga mengatakan, yang diriwayatkan oleh Imam Al-Tirmidzi, mengatakan bahwasanya tatkala para sahabat ingin berjumpa kemudian berpisah diri, maka mereka membaca surah Al-Asr, yakni yang berbunyi wal asr, innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Berbicara tentang waktu merupakan adalah nikmat yang paling berharga. Tetapi perlu kita ingat, wahai teman-teman, waktu itu sangatlah berharga. Mari kita sama-sama menulis apa saja yang perlu kita lakukan. Apa yang kita lakukan hari ini akan menjamin masa depan. Apakah perbuatan kita hari ini buruk? Insya Allah yang kita panen nantinya akan juga buruk. Apabila nanti perbuatan kita saat ini baik, maka insya Allah nanti juga kita akan panen yang baik-baik. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.